Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kembali lagi di Gado-Gado TV. Kali ini saya mempunyai beberapa baterai ya, baterai center polis ataupun vape ya. Di sini kondisinya mati teman-teman. Cuma saya berusaha untuk memperbaikinya ya. Mudah-mudahan bisa. Jadi simak sampai habis aja teman-teman. Nah, ini salah satu yang saya contohkan. Jadi di sini saya coba tes pakai alat saya. Kira-kira ada arus atau tidak. Ternyata kosong ya, teman-teman. Walaupun saya sudah cas, ini kosong tuh, tidak menunjukkan berapa voltnya ya, teman-teman. Gitu. Ini saya coba berkali-kali nih di cas tidak ada yang mengisi gitu, teman-teman. Jadi hal yang pertama kita perlu menyiapkan obeng minus ya, atau kalau teman-teman punya peniti boleh dipakai gitu. Jadi prinsip kerjanya itu, nah ini saya tandain dulu ya, saya beri tanda supaya teman-teman tuh percaya dan tidak ditukar baterainya. Jadi benar-benar baterai yang benar-benar mati yang saya contohkan di sini. Saya tidak menukar dengan baterai yang sudah hidup. Nah, ini kita sedikit congkel ya, teman-teman. Kita goyangkan ke kiri dan kanan ya. Ini di sini. Jangan terlalu ditekan, teman-teman, karena bisa bocor nanti. Berbahaya. Nah, sesudah kita congkel, ini kita langsung coba ya baterai yang sudah saya tandai. Mudah-mudahan bisa ya, bismillahirrahmanirrahim nih teman-teman. Nah ya, ternyata bisa ya teman-teman. Ini salah satu contoh baterai yang saya uji coba, dan saya congkel menggunakan obeng minus. Ternyata keluar ya voltnya sebesar 3,87 ya teman-teman, cukup besar. Awalnya saya pikir nih sudah tidak ada arusnya ya teman-teman. Ya, itu aja ya teman-teman. Cara singkat saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jika ada saran silakan di komentar. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa kembali.